Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah di situs sejarah yang berada di Desa Mandenan. Desa Mandenan, Kecamatan Kabu, Jombang. Pak, ini dulu apa ini, Pak? Ulama atau apa ini, Pak? Atau raja-raja dulu? Saya enggak tahu. Yang tahu jeruk kunci. Jeruk kunci. Bapak sendiri namanya siapa, Pak? Sakun. Bapak Sakun, ya. Boleh lihat-lihat sekitar sini, Pak? Boleh. Besar ini makamnya ini. Panjang. Belum tahu ini makamnya siapa. Tapi konon dari dinasti Sailendra. Kalau dari dinasti Sailendra berarti bareng sama pembuatan Candi Borobudur. Besar sekali. Panjang. Ini misalnya zaman dulu apa zaman sekarang, Pak? Yang zaman dulu batu, Pak. Cuma batu ini ya, ya batu yang zaman ya. Dulu. Nah, ini ya batang dulu. Direnovasi ya. Yang baru. Ini yang dulu, maisan yang dulu ini. Dan ini batu nisan yang zaman sekarang. Terus di mana lagi, Pak? Dan ini juga ada batu nisan. Kita makam siapa? Cuma satu batu nisan. Mungkin dari penonton yang tahu bisa menjelaskan di kolom komentar. Di daerah Mandenan ini, Desa Mandenan, Kecamatan Kabu. Ada satu, dua tadi. Makin ganteng. Dan banyak bekas bata tempo dulu ini. Pecahan-pecahan batu bata zaman dahulu. Terlihat besar. Terlihat besar, tebal. Dan ini kayak kumpulan-kumpulan batu nisan. Iya, banyak kumpulan-kumpulan kayak batu nisan. Prasasti apa? Dan kita lihat katanya ada prasasti ya. Dan ini bekas, banyak sekali bekas-bekas pemukiman zaman dahulu ini. Nah, ini bata-bata, lihat jelas. Dan ini juga. Terlihat ini batu yang dikeramatkan masyarakat sini, entah apa, cuma belum banyak yang menjelaskan sejarah tempat ini. Ini juga terlihat jelas ini loh, tumpukan-tumpukan batu-bata ini, pecahan-pecahan gerabah terlihat jelas itu. Oh, sini ini. Oh,
cekungan-cekungan ini terlihat jelas ini. Bekas pemukiman zaman dulu. Dan ini masih banyak ini, loh. Bekas pemukiman zaman dulu ini. Pecahan-pecahan berapa ini? Dan batunya ini unik kayak besi nih. Oh, terlihat kayak besi berkarat ini. Unik ini sekali batunya ini. Oh. Coba di zoom ini. Penuh misteri ini. Daerah sini penuh misteri, belum terungkap ini. Coba lihat situ ya. Unik ini. Nanti kita apa yang dulunya ini. Dan ini loh, pecahan-pecahan pemukiman zaman dahulu. Banyak yang sekian data genting zaman dahulu. Ini sih semerat ya. Pokoknya tinggi-tinggi ini. Dan ini juga makam, entah makam siapa, tidak ada nama, tidak ada nama, dan bentuknya emang pipi yang ditancapkan jelas seperti makam. Terus kalau ujungnya lancip berarti dipastikan jaler nggih, laki-laki. Entah mbahnya dulu di sini tuh penyiar agama atau apa. Dan ini juga loh. Dan bagi penonton yang tahu sejarah tempat daerah sini, silakan komen. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.